Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Yang saya hormati pengerusi dan semua ahli lembaga dan sekolah swasta dan antarabangsa dan kawan, Datuk-Datuk dan Datin, pengetua sekolah swasta antarabangsa dan kawan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya menyampaikan salam takzim daripada Yang Maha Hormat Dato' Muhammad Khalid Nurdin, Cikgu Sajoho yang tidak dapat hadir ke majlis pada pagi ini dan terlibat dengan tugasan rasmi lain. Yang demikian, beliau telah pun mewakilkan majlis ini kepada saya bagi pihak beliau, dan Yang Maha Hormat sebesar doakan agar majlis kita ini diberkati dan berjaya dilaksanakan sehingga mencapai objektifnya. Dan bagi menyempurnakan hasrat Yang Maha Hormat sebesar, saya akan membacakan teks ucapan beliau. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan keizinannya dapat kita bersama-sama berhimpun dalam majlis yang penuh bermakna ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini bagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga kerja yang telah bertungkus-tungkus berusaha menjayakan majlis ini. Ini tentunya satu lagi milestone penting dalam perjalanan Paragon Education Sdn Bhd dalam menerangi legasinya di bidang pendidikan tanah air. Saya mewakili pimpinan negeri tentunya merasa bangga dengan langkah yang diambil oleh pihak Paragon Education dalam mengembangkan sayapnya dengan lebih meluas di negeri Johor. Bidang pendidikan sememangnya penting kepada rakyat dalam konteks menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju sejajar dengan Transformasi Nasional 2050 atau TN50. Sektor pendidikan selain merupakan satu elemen utama ke arah perpaduan kaum, turut menjadi katalis kepada pembangunan jiwa dan bangsa rakyat Malaysia. Malah, tiada bangsa yang mampu berkembang maju tanpa meladani kehendak serta keperluan pendidikan masyarakatnya. Masyarakat yang berilmu menjadi pendukung kepada pembangunan negeri dan negara. Masyarakat yang berilmu jadi benteng tempat sebuah nusa pertiwi berlindung dan dari badai dan ribut yang melanda, dan ia akan menjadi begitu untuk berdekat-dekat lamanya. Hadirin yang dihormati sekalian, sistem pendidikan masa kini menuntut perubahan yang senada dengan kepentingan dan keperluan semasa. Perubahan yang memenuhi tuntutan zaman dan lingkungannya yang bersendirian. Tuntutan hari ini tentunya tidak ada sama dengan apa yang diperlukan dengan zaman sebelum ini. Namun, dalam era yang bersilih ganti ini, tidak pernah sekalipun kerajaan mengesimbangkan kepentingan dan keperluan bagi memertabatkan sistem pendidikan kita. Dan ini dilakukan tanpa henti, tanpa perlu memikirkan soal return of investment atau ROI, kerana rakyat yang berpendidikan, hasil yang mampu dijana darinya adalah infinity. Ia tiada batas dan sepadan. Justru menginsafi hakikat itulah kerajaan akan terus berperanan memastikan sektor pendidikan kita terus berkembang besar.
dan ini termasuk memperkasakan pendidikan yang melibatkan sektor pendidikan swasta. Sektor yang penting dalam memberikan peluang pendidikan khusus kepada kelompok masyarakat yang memerlukannya. Dan saya penuh percaya sebuah kerajaan yang baik tidak akan hanya terhenti dengan membina kemudahan prasarana yang sewaktu dengannya, tetapi akan turut mencipta peluang demi peluang untuk rakyatnya. Dan penyediaan dalam sektor ini adalah peluang-peluang itu, peluang untuk mempersiapkan diri demi masa hadapan, peluang untuk menimba ilmu pengetahuan serta mencipta pengalaman-pengalaman baru. Dan ini akhirnya membina sebuah generasi yang lebih berilmu seiring dengan perubahan dan kehendak sezamannya. Hadirin yang dihormati sekalian, saya amat positif dengan segala usaha yang dilakukan oleh Paragon Education dalam menginstitusikan dimensi pendidikannya di negeri Johor ini. Usaha tersebut tentunya akan membekaskan legasi yang baik tidak hanya untuk Johor tetapi juga kepada sekalian warganya. Semoga visi dan misi ini untuk melahirkan generasi yang cemerlang dalam aspek akademik, saksian serta kepimpinan akan dapat memajukan Johor ke arah menjayakan agenda Johor berkemajuan. Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada seluruh warga Paragon Education Sdn Bhd serta semua pihak yang terlibat dalam usaha menubuhkan institusi pendidikan ini. Kepada para guru di sekolah ini, saya ucapkan selamat menjalankan tugas didik anak bangsa dengan penuh dedikasi dan berintegriti. Semoga sekolah ini membangun dengan jayanya selaras dengan matlamat pendidikan negara. Atas rapat ini serta dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan sekolah swasta dan antarabangsa Paragon. Sekian, terima kasih. Bila kita berjumpa lagi.